itu memang nah, pernah terjadi di tempat ini uh, seorang wanita dikejar eh. Yakin dikejar, sumpah. Nyerah, aku nyerah kalau ini. <tik> Oke okay, selamat malam mas di Masjid Tawira malam we're so... mas, itu mulai kita ketemu lagi Iya siap, oke okay, Mas Delta Kita akan melakukan uh, Explore yang part ketiga Mas Delta ya, uh, Lanjutan dari video part pertama Dan part kedua uh, Untuk di video yang kali ini Ataupun kita anggap dari part tiga J. Nanti uh, Mas Bel sendiri Yang akan Men Melakukan explore, explore uh, Secara keseluruhan J. di part. Lokasi pabrik yang mangkrak cukup lama ini. Mas Jepi, ya sebelum itu tentunya tidak ada salahnya kami mengingatkan teman-teman semuanya untuk dukung dan support juga uh, di channel kami yaitu di Wani Raribon dan juga Mas Gus Gabul Channel Mengkau, jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, share, and subscribe, Betul. jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi Lih. agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang harapannya bisa bermanfaat Betul. bisa menambah wawasan, bisa membuat pencerahan dan sekaligus edukasi buat kita semua untuk Leras. menjalani kehidupan sehari-hari, pokoknya terima Terima kasih, teman-teman semuanya uh, ya, yang sudah uh, support selama ini buat kami tentunya Terima kasih semuanya ya uh, yang jelas kami tidak memaksakan apa yang kami percaya untuk teman-teman semua percaya kalau suka tonton saja kalau tidak suka ya rileks saja, saja Mas Delta gitu ya, ya Mas Yopi ya Jadi kita langsung Gaskan karena memang uh, lokasi ini atau tempat ini cukup cukup uh, saku menjengat luar biasa mereka itu Merkotok. tadi Mas Jopi makanya Eji. ini Mas Bos langsung langsung karena Terjun. Mas Bos Mas juga penasaran seperti apa Eji. tuh iya, <laughs> pastinya akan mengeksplor semuanya uh, setelah tiga kemarin eh, kemarin Tati. tadi uh, Mas Gendon Mas. saya dan Mas Joni uh, sudah mengeksplornya apapun itu nanti tentunya akan uh, disampaikan oleh Mas, mas Bos, bos. Oke okay. ya. langsung Kita mas, langsung ke. ke Mas Bos ya. Oke okay, teman-teman semuanya Memang harus butuh perjuangan Untuk masuk kita harus naik dan Turun tangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Teman-teman semuanya, sudah kita lintasi uh, sebuah tangga untuk keluar masuk di area Resto Magra Ini, saya bersama Mas Semblok dan Mas Taufik sudah masuk di area. Dalam kita akan menyusuri setiap sudut ruangan dan akan kita. Uh, ungkap fenomena-fenomena yang dialami peserta-peserta eksplor dan ujiwani yang sampai Satu sampai bahkan tidak ada durasi 15 menit sudah give up ataupun menyerah Oke okay, kurang lebihnya seperti itu Teman-teman semuanya karena berita yang di awal diceritakan oleh narasumber Bahwa ada pernah kejadian bunuh diri Ada pernah kejadian uh, kesurupan massal sekaligus 13 orang tanpa panjang lebar, teman-teman, kita akan telusuri, kita akan masuk, dan kita akan susuri setiap sudut ruangan di area bekas pabrik yang sudah mangga puluhan tahun lamanya. Oke, seperti itu, guys, kan? Monggo. Wah, oke, ini, teman-teman semuanya, karena setelah kita terjang ya, sudah pakai persiapan sepatu. Ini center yang tadi bermasalah saya pegang, semoga tidak bermasalah. Ini kita di luar kita coba dulu tes nyalakan untuk lampu yang warna merah. Oke okay, normal. peserta jiwa ini kita yang Mas Delta hanya bisa menyalakan lampu hijau, Mas Gendon hanya bisa menyalakan lampu merah. Oke okay, ini kita ganti ganti Sampai dulu. Mas Mas Gendon yang nggak bisa menyalakan warna merah. Oh iya, yeah. Mas kita... Gendon yang tidak bisa menyalakan lampu merah dan Mas Delta yang tidak bisa menyalakan lampu hijau. Ini kita tes dulu suara. Ya, dari atas lantai dua, biarkan saja sambutan pertama. Ini hijau. Oke, normal ya, teman-teman semuanya. Normal, semua semoga nanti di dalam. Ini kita masih di luar area. Kita akan langsung masuk dan tadi saya ralat, bukan resto yang mangkrak, hmm. tapi pabrik yang mangkrak. Oke, cabut mas semprot mas Taufik Bismillahirrahmanirrahim wan -wan. Assalamualaikum tadi saya menyimak live chat mas bos pada penasaran yang berada di lantai 2 karena peserta tidak ada yang naik di lantai 2 mas bos iya tadi mas gendon naik mas suruh ke lantai 2 gitu mas bos oke okay, siap ya ini karena ya memang sudah hampir jadi pernah kosong dari sebelum gempa teman-teman semuanya uh, pernah beberapa kali digunakan untuk pabrik roti dan terakhir pabrik tas akhirnya pun juga semuanya meninggalkan tempat ini sampai mangkrak sekarang ini. Ya teman-teman sudah bisa mulai untuk saat ini menggunakan headset karena suara sudah mulai terdengar dari samping kanan saya jelas seperti orang melangkah. Oke. Okay. Oke ini pintu masuk, teman-teman semuanya. Uh, ada sebuah toilet yang tadi sudah dilalui lalui, peserta jiwa dan eksplor kita ada bertiga, ada tiga orang. Kita langsung masuk. Menun. Nah ini satu hal yang ini ya, teman-teman semuanya bikin kaget tirai ini yang sekilas pasti akan nampak ketika gelap gulita seperti pocong. Oke, ini hawa hening sekali. Saya merasakan teman-teman semuanya. Saya akan coba masuk dari ruang pertama. Ini kamar mandi. Kamar mandi yang cukup simple hanya ada kloset duduk aja. Tidak ada baknya. Kita masuk, Mas. Ya ini dapur. Iya betul sekali. Memasuki ruangan terasa engap. Ini ada uh, tangga, tentunya pasti dipastikan untuk masuk ke lantai dua yang tadi katanya belum ada yang masuk ya. Nanti kita akan masuk ke sana cuman saya tertarik untuk masuk ke area ini mas. Teman-teman semua, wudhuud. Memang kondisi sudah berantakan sekali. Ini sebuah bisa dipastikan garasi untuk parkir, ya. Suara burung, Mas. Oke, ruangan yang kedua. di lokasi di ruangan ini jelas terasa panas sekali ngap mas, mas Taufik merasakan juga ya suara susah susah ya susah seperti sesak nafas. nafas dan jendela yang tadi terbuka sendiri yang beserta mas Doni bilang bahkan sudah mau dibuka susah tapi ternyata buka sendiri berasal dari ruangan ini teman-teman semuanya dan di sini kita pastikan ada sebuah sosok wanita bisa di kamar mandi mas bro. saya belum merasakan cuman mas semplong mungkin bisa masuk untuk merasakan aura yang ada di dalam seperti apa oh belum masuk aja udah merinding mas udah pes. merinding di sini hmm. ya mas bes singgahnya tidak kelihatan merinding banget benar-benar merinding, benar-benar merinding. Ya seperti yang saya bilang ya uh, penunggu sosok seorang wanita dan mungkin kita akan bercerita tidak di ruangan ini, mas. Kita bisa bergeser uh, ke ruangan tengah karena benar-benar di sini aura sangat-sangat panas dan tadi keusilan dilakukan di jendela di depan situ. Kita bisa ke ruangan tengah dulu, mas. ya kita mending ke tangga aja mas oke saya sedikit bercerita mas semblok karena kejadian yang waktu itu terjadi kita kayak flashback jauh ke belakang kejadian yang terjadi ketika konon katanya seseorang meninggal karena bunuh diri mas itu terjadi di area lantai satu ya mas ya teman-teman semuanya dan ketika mas semblok tadi masuk merasakan di kamar mandi Mas apa yang merasakan Mas Sembol? Merinding banget Mas pol Banget, pol. banget. Cuman ini uh, Mas Sembol, Mas Taufik, jujur, mencium bom anjir atau amis tidak? Kalau amis, iya. Amis iya. Mm -mm. Cuman kalau bangkai, cuman di depan tadi ini. Iya, yeah, karena area TKP seperti yang sudah saya jelaskan, Mas Sembol, baru saja kita masuki. Hmm, bukan Mas Mas. Iya, yeah, seperti suara keran nyala sendiri ya. Iya. Yeah. Di situ, uh, <tuh> cuman kita pastikan teman-teman uh, semuanya yang masih ada di sini bukan arwah dari seseorang yang waktu itu uh, konon kabarnya, karena kepastiannya warga pun memastikan yang kita narasumber untuk bertanya untuk memastikannya tidak tidak jelas atau tidak pasti ya, cuman kejadian uh -huh. itu memang uh, pernah terjadi di tempat ini uh, seorang. Wanita, kita pastikan seorang wanita, dan itu bisa kita bilang bukan arwahnya, ya Mas. Ya, teman-teman semuanya, ini yang masih stay di Sini uh, bisa kita bilang jin pendampingan atau korinnya dan bau anyir itu sebetulnya ditimbulkan dari kejadian yang waktu itu terjadi, yang menimpa ke seseorang wanita ini. Cuman anehnya, teman-teman uh, semuanya, coba kita naik. Nah, kita langsung naik ke atas, nanti akan saya jelaskan di atas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya. Tutup ya. Oke, kita naik mas nah ini sebuah seperti sebuah ruangan kantor bisa kita bilang desain pola ya sebuah ruang ruangan ada satu dua tiga ada empat ada tiga kamar ada tiga kamar teman-teman di lantai dua ini dan satu kamar mandi dalam Mas, Ini dimatikan aja. Ya, yeah, udah cukup. Di ruangan seperti ini, teman-teman semuanya berantakan dan di sini uh, selama ini center Insya Allah masih normal. Merah normal, hijau yang Mas Delta pertama kali dalam kondisi baterai masih full, kita pastikan masih normal. Oh, semua senter masih nyala normal, teman-teman semuanya. Bersama ini aura yang saya rasakan di sini. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman uh, semuanya sesuatu hal yang aneh sesuatu hal yang terjadi ketika itu sampai seseorang mengakhiri hidupnya itu justru tidak stay di bawah teman-teman semuanya yang saya lihat uh, dia stay berada di area lantai 2 dan masih ada sosok lain yang tinggi hitam besar pun yang ada di sini cuman tidak seusil jadi 13 kejadian uh, kesurupan massal karena nanti di sebelum uh, sudah akan kita hitung nanti teman-teman semuanya saya akan berhitung sebetulnya ada berapa sosok yang menghuni di tempat pabrik yang mangkrak atau terbengkalai ini. Oke lantai dua sudah kita naiki, mas semua bisa shoot ruangan-ruangan yang lain untuk mengobati penasaran teman-teman semuanya. Oke, okay, kita akan langsung fast moving, teman-teman semuanya, untuk mengobati penasaran. Lantai dua sudah kita naiki. Kembali lagi, suara terasa hening sekali. Iya, terus ya. merinding banget mas saya, bener. Iya, kalau merinding, jelas mas sempat merasakannya. Karena kita habis membicarakan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi waktu itu, mas, teman-teman semuanya di area TKP yang terjadi di lantai satu, cuman staynya dia masih ada di sini, cuman bukan uh, kita pastikan bukan rohnya ada di lantai dua. Mas Semplok mau tahu tepatnya sekarang dia berada di mana atau enggak? Tidak mas. Hah? Hanya di belakang saya barusan. Oh di belakang hmm. Panjenengan? Di sini kah mas? Iya. Ya? Apakah betul? ya, mungkin Mas uh, Semplok bisa shoot kadang uh, dia berada jalan-jalan mungkin masuk mas berada di depan balkon situ? Itu di balik Boh, makin ke sini ya, mas. Nih, Disitu, kesini, mas. Mas. ya teman -teman di balik jendela. Nih, di situ, Mas. Iya, teman-teman semuanya. Di balik, jendela di balik jendela. Betul, Mas Taufik, ya. Di situ seringnya oh, ah, mungkin bisa ngisis. Ngisis ya, Mas. <laughs> saya, masuk. Nih, Mas Taufik juga bisa lihat belakang saya ini ya, mengkorok. Iya, sampai oh, mengkorok. Enggak gerak, iya. Di situ, teman-teman semuanya. Di sini saya merasakan ngap anir, mas. Iya. Ada uh, berdiri di uh, depan jendela, teman-teman semuanya. Ngap anir. Iya. Dan dia berpindah-pindah, teman-teman semuanya. Kadang di depan, dan di sini, kadang di balkon, di balkon yang sebelah samping kiri saya. Dan ada sas, uh, satu sosok besar, tinggi hitam yang ada di sini juga, mas. Sering berada di tangga, cuman kapasitasnya tidak terlalu usil atau tidak terlalu mengganggu. Nah, ini yang hawa panas yang kita rasakan ini muncul dari sosok yang ini, Mas. Bisa kita sebut ya telone wis mateng Mbah gitu, teman-teman semuanya. Oke, kita langsung turun. Kita masih jauh perjalanan kita turun ke gudang yang sampai peserta ujiwani kita tadi sampai ke sana ya. Siap, Mas. Bos. Nah, ini dia teman-teman semuanya ini. Saya benar-benar mencium di area ini uh, bau anyir Mungkin masih sampel belum, tapi ketika turun sampai di bawah ini saya tadi langsung selendok uh, kerasa banget, kecium banget aroma uh, aromanya anir amis. Oke, kita lanjut. Masuknya lewat mana ini, ya Mas? Ya, oh, ini ya. tadi lewat, pada lewat sini, Mas. Lewat sini ya. Ini ya. <laughs> ini yang tirai membuat. Tapi tetap uh, serem loh, Mas. Kalau masuk sendiri pas begitu lihat pertama kali. Oh iya, pertama kali dalam kondisi gelap pasti akan kaget melihat tirai ini dari posisi luar. Mungkin tadi peserta pertama Mas, Doni. Menyerupai paling kaget, Mas. Paling kaget, ya. Karena itu sosok yang paling ditakutinya. Oke hmm. tidak ada apa-apa Yang pertama ya, kali kira. dia masuk mas ha, Oke kita lanjut hmm, Betul sekali Semakin engap Ini ruangan tengah Ruangan biasa Ruang rapat ini Ruang meeting room UKP, UKP itu apa ya mas? Kalau sekolah mungkin UKS mas Oh UKS ya Oke okay, masih berfungsi dengan baik nah ini dia kita sudah sampai di depan gudang yang banyak sekali tadi peserta printing sekali saya mas mas Allah mas Alvin ada yang bilang saya oh panjenengan oke okay. merinding banget sekali Ya, di belakang jelas ya, Saya ya. memang sengaja menghadap ke uh, Menghadap ke sana nggak usah dinyalakan Mas Sembro Gak kelihatan Mas Belakangnya engine gelap sekali Iya oke akan saya bantu dengan center Mas Sembro Oke teman-teman semuanya Ini saya berada di pintu Masuk gudang yang dari tadi memang fenomenal Peserta nah, semuanya menyerah Di ruangan di gudang terakhir ini Saya akan saya arahkan ke belakang Karena saya merasakan di setiap ruangan-ruangan tadi ada sosok-sosok penunggu, sosok. Uh, jelas kita pastikan ada sosok orang tua lagi yang tidak mengganggu, memang uh, bisa kita bilang penghuni asli dari tempat ini sebelum dibangun. Dan ada dua sosok yang bisa kita bilang berbulu. Yang berada di belakang saya, teman-teman semuanya, yang tentunya itu sosok yang bisa kita bilang paling usir dengan power yang paling besar masih ada saya melihat tadi ada dua pasangan anak kecil cowok-cewek mas teman-teman semuanya di area depan taman di dekat balkon sebelum di bawah balkon sebelum kita masuk mas ya, wun-wun Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Berantakan sekali ini jelas terakhir karena digunakan sebagai pabrik tas ini bekas bekas seperti uh, untuk tali-tali kat -tali yang ini ya, teman-teman semuanya ya, bakuran-bakuran masih banyak sekali berserakan masih ada apa namanya ya, mas, teman-teman semuanya ya, itu barang-barang ya. mas, ndak ini tali-tali buat tas, ah mas. tali buat tas ya, dan seperti berkas-berkas berantakan sekali. Oh, sebentar Mas, ini ada ruangan di dalam ini. Hmm, ruangan dapur, Mas. Masih ada ruangan di sini, ruangan dapur teman-teman semuanya yang tadi belum dimasukin, saya yakin peserta jiwa kita belum masuk di area ini. Kita langsung gaskan ke titik pusat di mana semua peserta give up atau menyerah. Teman-teman okay. semuanya kita lanjut. Kita masuk karena lorong cukup panjang kita akan sampai habiskan waktu di titik paling ujung semua lokasi harus kita susuri semuanya benar sekali di sini semakin engap seperti Mas Gendon bilang karena tidak ada udara sedikit pun masuk ke area ini locker monggo silahkan Uh, kami datang di tempat ini jika memang kalian di sini ada saya persilahkan dengan sangat-sangat terbuka untuk menunjukkan eksistensi kalian semua yang ada di sini raman suara dengkuran suara lemparan yang dialami peserta jiwani dari tadi saya persilahkan Ya ya Iya, kalau teman-teman pakai headset, saya mendengar juga barusan sekali, seperti suara Raman, atau bisa dibilang suara dengkuran, tapi terdengar lembut. Uh, gila. Oke, okay. kalau barusan ya Mas, dari belakang. suara dari belakang. Ya, terima kasih yang sudah mau memberikan suara-suara kepada kita. Silakan, jika mau diulangi sudah kita persilahkan Gila. Hmm? Gila, gila, Tuh, sekarang pindah dari sana, Mas. Pindah dari sana. Oke, ini sekujur dari kaki, teman-teman, jujur hmm. dari kaki sampai sama. ke tengkuk, memang manusiawi saya merinding. Pol ya, Mas Tepik, ya? Suaranya, Oke, suara Suara terus timbul dari ujung lorong. Nah, itu yang mungkin didengar Mas Don seperti suara mesin menyala. Istafr. Saya barusan mendengar terus itu. Kita hening dan kita dengarkan. hmm. banget ya Mas Bes. Tapi dari belakang kayak ada suara langkah kaki, duk duk. Yeah. Nah itu suara yang seperti mesin menyala terus. Dengar nggak mas? Hmm, gitu. Suara raman dari belakang, teman-teman semuanya. Coba center diarahkan ke sana mas. Oke, di sini tadi peserta Giovanni kita tidak bisa menyalakan senter merah. Coba merah, Mas. Saya kasih senter merah di sini. Oke, mau menyala. Jadi suara langkah kaki yang mengikuti kita tidak hanya satu di belakang kita. Teman-teman semuanya, Mas Semplok, Mas Taufik. Sebentar, saya seperti mendengar suara anak kecil ya. Dari sana ya, Mas? Bisa. Dari sana. Karena anak kecil yang saya uh, bilang tadi itu memang dia jalan-jalannya sampai uh, kemana-mana, lari-lari jauh banget ya, lari-lari betul sekali. <tuh> <tuh> ini kalau anak tadi saya yang masuk sendiri saya udah lari nih. Kalau nggak lari ya paling nggak bisa lari, ding. Oh, kayak di tembok ini ya, Mas. Nah, ini. Alah, nah, iya. Ini kita dekati, Mas. Seplok suara yang didengar. Nah, berpindah ke sana. Suara seperti mesin menyala dengan sendirinya. Kok geser nah, ke sini ya? ke sana. Tadi di sini ya? Iya. Jelas ya Mas Taufik, Mas Sempok tadi suara berasal dari sini ya? Mm -mm. ini berpindah sana. ke sana. Suara itu timbul dari sana. Nah, terdengar semoga teman-teman semuanya tertangkap suara Asik, oh asik ya. Ayy. Pertama kali dari ujung sana, oh sini ke sini ke yeah. makin... Suara ini seperti mesin menyala ini timbul pertama kali dari ujung lorong. Kedua kali kita dengan pastikan di titik tembok di sini di belakang di depan kita persis dan ketika kita sampai di sini suara itu berpindah ke sana. Ya. Memang teman-teman semuanya di di area gudang ini bisa kita bilang sosok penghuni yang paling banyak. banyak ya mas rombongan ya iya rombongan paling banyak jadi memang di tempat inilah teman-teman semuanya Aula Reoni ya Aula Reoni kata mas sebelum Aula Reoni ya karena kita pastikan ini kita sudah hampir sampai ke ujung dan nanti kita sampai ke ujung dulu dan saya akan menjelaskan ada berapa total sosok yang berada di area pabrik yang mengkerak ini mas teman-teman semuanya mas Taufik ya Yuk, ini basah sepertinya <laughs> suara masih terus terdengar pindah ke sana uh hampir saya nggak lihat bawah hati-hati mas nah cuman di area ini ini kita seperti melintas teman-teman semuanya di area sana sama di sini uh, suasananya agak berbeda ini lembabnya pun berbeda saya mulai merasakan hawa dingin Ya, jadi karena mungkin sudah lama sekali tidak dipakai, bangunan di atasnya pun bisa kita bilang uh, bangunan yang bakoh atau kuat ya, teman-teman ya. Cuman ini ternyata air hujan banjir, Iya Sampai di kanan kiri ini basah semua. Ush. Oke, suara lemparan ya, ya, Mas Bos. Jelas terdengar, saya mendengar dengan jelas. Mas Taufik dan Mas Semblok pun juga mendengar semoga tertangkap di kamera kita barusan sambutan suara lemparan belum ada tadi peserta ujian kita yang sampai ke ujung mas kita Cuma akan kesana. sampai toilet mas sudah mas Dona sampai toilet toilet mana? mas, mas Kendan sini ini depannya oke okay. kita ke sana mas Oke, okay, nah disinilah ternyata bisa oke okay, suara di atas seperti orang melangkah terdengar ya mas ya, dengar mas, ngapain dia melangkah di atas ya? Suara berat seperti melangkah di atap, teman-teman semuanya dan di sini ternyata ada kamar mandi yang berjajar-jajar dengan jumlah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan kamar mandi. Tadi was mas Dona jiwa jiwani tadi, ini saya melihat sekelebatan di, ya dari ruangan ini di, melihat di, sekelebatan bayangan hitam hmm? tinggi besar. Oh, oh. Eh, ya ada suara raman dari belakang, saya mendengar mas. Oh, Bau di sini mas? Bau oh, banget. Ya benar. Bau pengap. Oke kita menjauh, kita menjauh. Mundur, 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 aja. mundur. Oh. Mas tapi nggak kuat kayaknya. Oh, oh. <laughs> bau banget hmm. bau banget oke seperti ini tadi di live chat juga banyak orang-orang bilang mundur mas mundur mas karena apa ya udah penghuni sini sudah tidak suka ya ini saya sampai basah kuyup karena dari melintas dari segala ruangan itu memang hawa-hawa panas sekali padahal di luar habis diguyur hujan derasnya mas ya? ini panas banget mas teman teman semuanya panas sekali panas sekali karena satu saya. satu sosok yang berbulu hitam uh, bisa kita bilang bahwa wo kedro itu dia menguasai di area tempat ini gitu. dan suara-suara dengkuran suara-suara seperti erangan halus itu ditumbulkan dari sosok itu tersebut dan masih banyak sosok dan ternyata di setiap setiap kamar mandi ini ada sosok-sosok yang juga Mau mendiami bediah, di dalamnya satu-satu ya. ya harus dipertegas ya mas ya iya yeah. ada semua iya yeah. suara dari dalam kamar mandi betul mas, mas. suara nggak terdengar jelas merindingnya nggak bisa bis saya tadi merasakan padahal sempat berhenti suara mesinnya kok sekarang ada lagi ya dan dan ketika kita di sini nyala terus tadi sempat berhenti bentar mas sempat berhenti ya kita masuk sini tadi tuh suara mesin berhenti oke okay, saya set ke sana mas bos boleh dicoba di sini mas center merah hijau atau apa oke okay, ya di sini tadi center merah tidak bisa nyala kita buktikan oke okay. fine kita Ain. matikan semua lampu hanya lampu Siap, merah ya. ya monggo semua sosok-sosok yang ada di sekitaran sini, yang ingin menunjukkan eksistensinya kita persilahkan suara kalian wujud kalian bau kalian senter hijau mas bisa juga teman-teman ya senter hijau nyala normal juga ini saya pegang sendiri ini kaki saya benar-benar merinting -benar kayak ada yang megangin kayak ada yang megangin iya oke okay. karena jelas ini seperti kita dikerumuni berkumpul karena yang Mas Semplok bilang di setiap kamar mandi. Di setiap kamar mandi, teman-teman semuanya memang di belakang saya ini. Oke, kita gelap kita. Kalau kita shoot tadi ya Mas, mungkin saya nggak bisa nge-shoot wajahnya Mas Topik, wajahnya Mas Topik pas di dalam pucet sekali, pucet sekali, pucet sekali, karena baunya nggak ketertahankan bau sekali Mas Topik ya, dan kayak nggak bercampur aduk itu, antara Kayak mau pingsan dia mas antara bu bau ya yeah. karena ada sosok yang menempati di setiap ya yeah. kamar mandi teman-teman semuanya di tengah tuh anjir banget anjir banget hmm. ya yeah. <tuh> tidak panas merinding nggak habis-habis merindingnya Iya. Yeah. Jadi jelas untuk sampai di titik area ini mungkin titik terakhir jelas delapan sosok yang ada penunggu di setiap kamar mandi sosok wanita Wis suara lemparan keras bisa di center Mas Saya ya. enggak boleh center ya suara lemparan dari ujung karena jauh sekali jauh kita sekali sudah enggak, enggak kita sudah juga. mentok ini teman-teman semuanya sampai ya. ruangan yang terakhir untuk mengobati penasaran teman-teman semuanya Oke Mas Bos Ya, bisa kita sambil jalan pulang kita sambil berhitung, sambil bercerita, mas, aja, mas, mas. sambil bercerita. Okay. Delapan sosok ada di kamar mandi, teman-teman semuanya satu sosok. Satu sosok Sebel, yang agak memang katang, mas, bos. banjir okay. Satu sosok yang memang bisa kita bilang ada kejadian yang pernah terjadi janggal ya, teman-teman semuanya. Ketika Sini, itu mas, bos. seorang mungkin sudah tidak kuat harus mengakhiri hidupnya. Ada 9, dua sosok Tinggi hitam besar, ada, ada sosok wanitanya juga enggak, Mas Bos? Ada, ada, ada. Berapa, Mas? semplok kita berhitung? Ya, kalau yang cuman saya rasakan di belakang tadi, Mas Bos, tak. di depan saya enggak ngitung ya. Ya, seperti kamar mandi... tadi sudah ada sembilan, saya sebutkan termasuk yang terjadi suatu peristiwa yang dulunya. Ya. Dulunya terjadi ada sembilan, ada dua sosok yang tinggi hitam besar, berarti sudah ada sebelas. Ada dua sosok anak, anak kecil. kecil. Sudah ada berapa, Mas? 13. 13. Satu sosok orisinil ya lelaki yang sepuh, Simbah -simba ya. simba Simbah tua. Ada berapa, Mas? 14 sudah dan Jadi dua kita dan dua sosok lagi wanita perempuan yang itu berbeda dengan sosok yang saya ceritakan di kejadian lantai satu Betul. Mas Berarti mas. total semua penghuni yang ada di bangunan pabrik yang mangkrak ini ada 16 sosok teman-teman semuanya jadi wajar ketika 13 kejadian kesurupan masal waktu itu terjadi karena memang penghuni yang berada di lokasi TKP ini lebih dari 13 kita langsung gaskan tapi cukup lumayan juga ya mas bos mas T apa ya maksudnya itu yang kita rasakan walaupun kita bertiga jalan bareng semua merinding semua mereka oh iya. masih mereka masih berani untuk berinteraksi gitu Oh iya betul sekali apalagi saya merasa bisa teman-teman bayangkan ketika memang kita tawarkan sendirian untuk eksplor dan ujiwani ujiwani sampai di tempat gudang ini yang bisa kita bilang uh, sosok-sosoknya paling banyak itu memang gangguannya di sini give up semua di area ini itu suara mesin berpindah jauh ke sana loh dari pojok sekarang Mas dari sampai ke pojok yang seperti Mas Gendon bilang tadi suara mesin menyala mesin menyala pertama kali ya Mas Taufik Mas Semplok, kita mendengar dari ujung lorong dari ujung. paling lorong ya tadi yeah. paling ujung kita mendengar ketika kita berjalan sampai tengah dia berpindah ke area sini ketika kita sampai sini berpindah ke situ dan sekarang suara itu berpindah ke ujung nah Coba nanti kita ke tengah, dia pasti pindah ke tengah lagi, mas. Ya, coba ini, ini benar ya, Mas Semplok. Saya teman-teman semuanya, Mas Taufik, Mas Semplok mendengarnya. Iya. Beneran dari pojok ujung ya terdengarnya. Entah itu halusinasi saya, entah itu bukan. Nah. Di, terdengar lagi. Di atas tembok yang sana, mas. Bukan yang hitam pojok ya. Hmm. Itu kayak saya melihat kepala, tapi tidak tertangkap di kamera, sayangnya terlalu jauh. Iya, yeah. kalau itu bukan kayaknya mas Emloy ya, bukan kayaknya ya, memang ya, memang bukan yang hitam pojok ya, tapi di tengah-tengah yeah. kaca itu mas. Itu bukan kayaknya mas Mplo. bahkan memang dari dalam, sebetulnya di dalam kaca ada sosok mas. Saya tadi waktu mas Gendon eksplor mas bos, waktu dia di tengah-tengah situ, waktu dia di tengah-tengah saya tuh sempat melihat yang di pintu itu mas bos. Iya. Yang di pintu itu. Sosok apa mas? Dia berubah jadi pocong mas. Hmm. Betul. Iya, yeah. karena sosok itu perwujudan dari sebetulnya yang saya bilang. Cowok hitam besar tadi ya? Betul sekali mas, dia mampu merubah, dia memang usil teman-teman semuanya yang saya bilang bisa mengeluarkan suara seperti orang mendengkur, suara raman itu bisa mewujudkan atau merubah dirinya menjadi sosok pocong jadi tidak heran hmm, jika ya. di lokasi ini bisa kita lihat sosok pocong Mas Topik, merasa diikuti enggak Mas Topik? ada ya. yang okay, jalan ya, ada jalan ya, di belakang kita teman-teman semuanya ini kita berbalik arah menuju ke titik awal kita berangkat di belakang uh, seperti ada rombongan-rombongan gangster itu yang mengikuti kita. Sepertinya tidak terima ya mas. -mas uh, bukan tidak terima ya mas ya. Kita sudah ini seperti mengikuti mengikuti kita. Kayak ini mas. Bentar rasa mas -mas. suara. Ini bukan suara jangkrik ya teman-teman. Krik ya. itu makin... Okay. Kayak gesekan besi sama besi itu loh mas. -bas. Ya ini makin-makin terasa dan suara dentuman di atas uh, atap teman-teman semuanya. Ketika kita berada di titik tengah dari gudang ini. Okay, mas Karena memang sudah kita persilahkan untuk mereka semua untuk mengeluarkan semua eksistensinya. Teman-teman semuanya. Gila yakin. Iya. Oke. Okay. Mem memang semakin kesini semakin terasa semuanya. Ya Mas mas. Ya seperti tadi diikuti tidak hanya satu dua Mas. Semuanya kayaknya ikut semua ikut keluar ya. <laughs> ya saya bilang seperti kita berjalan diikuti gangster dari belakang Mas, Mas tidak kelihatan, teman-teman hmm. semuanya. Oke. Okay. <susur> ya. Silakan jika mau melempar lagi boleh karena padahal di luar nggak ada pohon setinggi ini ya Mas Bas. Tidak ada, tidak ada sama sekali kalau suara lemparan seperti peserta Jiwani dan Explore kita yang terdahulu yang sebelumnya suara lemparan-lemparan itu sering sekali terjadi dan memang kita pun mengalaminya di sini. Wih, oke. Okay. Jika tertangkap di kamera barusan saya melihat jelas jelas sekali melintas di dalam kaca ya. Mas. Tertangkap lah ya Mas ya. Enggak tahu Mas, Emang saya langsung fokus ke sana tadi. Wih. Benjenan juga melihat. Lihat Mas. Ya, jadi di, di dalam kaca ini, teman-teman semuanya melintas dari ujung kiri ke sana. Maaf, Mas Bos, tadi yang saya bilang bukan di ujung utara, tadi yang dari pojok sana, coba Mas Bos senter lagi ke... Nah, itu. Hmm. Kok enggak ada serabut hitam ya, Mas Bos? Tadi di kamera sini ada serabut, waktu kita masih jauh. Hmm. Ada serabut ada, hitam? Ada serabut hitam, gede kayak apa ya, kalau orang... Jawa bilang itu sawang, serang laba-laba tapi ngumpul gede. Gitu. Ngumpul gede, iya. Sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Ya itu itu nanti akan kita review akan kita cek ya suara lembaran suara lagi lembaran, lagi lembaran lagi semoga nanti bisa kita cek jika memang tertangkap itu uh, kita pastikan Mas Semplok teman-teman semuanya sosok yang saya bilang di sini uh, memiliki dia. memiliki kuasa atau memiliki bisa kita bilang power paling tinggi dan dia memang usil dia memang berani mengganggu sampai tadi mengejar-ngejar Mas Delta eh Mas Doni. Doni Oke. Okay. Ini begitu melintas spontan ini saya merinding semua di sini. Wah, saya dari tadi nggak ada berhentinya ini, Mas. Merinding semua ini di area ini. Bentar, Mas, Bos. Oh, nyala lagi tadi di sini sampai sini tuh suara yang di pojok sana kayak mesin tadi tuh kayak hilang nih semakin jarang nah sini ini ya. dia ini dia teman-teman semuanya bukti bukti kita di tengah-tengah tadi Mas Taufik Mas semblok mendengar seperti suara mesin berada di ujung sana ya Mas ya dan ketika di titik ini coba kita cermati Mas Taufik teman-teman semuanya Mas semblok suara itu kembali berada di ujung sana. Dan kalau saya yang merasakan durasinya semakin jarang, Mas. Kita di sini itu durasi suaranya itu semakin jarang. Ya, yeah, dan kembali suara itu kembali di titik ujung lorong paling ujung. Nah, cuma yeah. suaranya semakin lirih. Oke, okay, Mas, Berpindah lho, Mas. Berpindah-pindah itu loh, Mas. Enggak apa-apa, Mas, Mas. Mereka <laughs> bermain berarti. <laughs> <laughs> ya main mainan ini. Mainan mesin ya, Mas ya. Mungkin dulu yang jaga sini itu penjaga malamnya juga terhitung pemberani ya mas? Basik? Wah, iya bisa kita bilang seperti itu mas. Belum tentu, uh, pasti merasakan fenomena-fenomena yang... Karena kita belum pernah berjumpa dengan mereka yang berada di sini sebelumnya mas, semlok, teman-teman semuanya. Kita sudah kembali ke tirai awal, pintu masuk. Yang bisa kita bilang, ini kalau kita goyang-goyangkan saya oh, oh. Ini, 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 Tadi Mas Mas Joni sempat masuk ke area sini Mungkin Mas Semplot di situ aja Jangan menunjukkan Oh masih ada lorong teman, -teman semuanya ini pintu nah, mas masuk. Joni tadi itu ngintip dari situ. Iya, ngintip dari sini. Ini yang dibilang gerak-gerak tadi. Dan di sini oh, pintu masuk pertama kita. Iya, memang kita. Iya. Iya, yeah, iya yeah, benar sekali. Oke okay, Mas Bos, kita akan review di sini, closing di sini atau di depan? Kita closing di depan aja Mas. Oke okay, Mas Bos. Oke. Okay. Oke. Bos, kita keluar, yeah. kita closing dan kita mungkin sedikit berterima kasih dengan makhluk-makhluk yang ada di sini antas interaksinya dan tidak lupa kita nanti berpesan pada mereka agar tidak mengganggu lingkungan sekitar ya Mas, bos yeah, okay. Ya, oke. Okay, oke, mungkin bisa di sini, Mas. Semua. Oke. Okay. Sana aja Mas Mantul. kaca. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, tuntas sudah selesai sudah uh, explore dan uh, pengungkapan segala sesuatu fenomena-fenomena sosok-sosok yang menghuni di pabrik yang terpengkala ini dan tiba-tiba lighting like, kita juga berkedip-kedip Bergedip ya dengan tidak ada yang memainkan setirinya. tidak ada yang memainkan ya, semua kejadian Shit. semua kejadian-kejadian memang janggal dan center yang tadinya di sana trouble ternyata setelah dibawa keluar nyala ini juga normal, merah pun semua menyala normal, hmm. hijau semuanya normal dan jendela ini tadi pun yang tidak bisa dibuka Mas Doni terbuka dengan sendirinya juga terjadi di area ini. Oke kita closing di sini, teman-teman semuanya kita akhiri. Cuman sebelum semuanya diakhiri satu hal yang uh, ingin saya uh, tidak ada salahnya karena kejadian itu terjadi sudah lama sudah lama sekali uh, mungkin Mas Semplok Mas Taufik pun bisa membantu saya uh, karena ada sebuah kejadian yang sampai merenggut nyawa di sini tentunya sebuah doa tidak ada salahnya kita sudah berterima kasih diizinkan untuk masuk ke seluruh area ini walaupun dengan fenomena-fenomena segala gangguan yang ada. Uh, mungkin bisa saya mulai Mas Semblok, Mas Taufik dan mungkin teman-teman semuanya yang masih menyimak di video kita kali ini Untuk salah satu bisa kita bilang kejadian sosok kita bilang koren uh, ya Mas ya Ya yeah. Teman-teman semuanya ya Tapi tidak ada salahnya kita mendoakannya Karena kejadian itu kita rasa pasti sangat bukan yang diinginkannya Betul Mas monggo bisa saya mulai kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing uh, saya persilahkan cukup oke seperti itu teman-teman semuanya uh, kurang ada dan lebihnya uh, saya mewakili seluruh perwakilan dari mengucapkan Uh, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semuanya sudah kita kuat, semuanya sudah kita telusuri setiap sudut ruangan, sudah kita datangi, sudah kita masuki semua fenomena-fenomena yang terjadi, kita pun semua di sini merasakannya, baik itu suara, baik itu bau, baik itu perwujudan baik itu penampakan yang mungkin tertangkap di kamera mas seperti rambut hitam yang kita dekati ternyata tidak ada kita akan review semoga semuanya akan tertangkap dan kita hadirkan insya Allah di hari Sabtu kita akan berjumpa di video-video upload kita berikutnya tentunya dengan sebuah kisah sesuatu atau se kasus yang baru yang kita harapkan bisa menambah wawasan pengetahuan pencerahan edukasi untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman semuanya berada saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Ribon. Yes. 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 Ya ini kita kembali uh, menuruni naik dan turun tangga, Mas. Mas di area ini kita barengan tadi ini mencium bau menyengat sekali ketika keluar. Sangat ya, Mas. tidak enak, Mas. Sangat tidak enak. Saya mencium beneran seperti Mas Doni bilang bau bangkai huh. yang ini tentara kecium banget langsung Mas Taufik